memulai perbuatan, memulai kegiatan semenjak pagi-pagi. Pagi-pagi subuh. Ya. Di mana pagi-pagi subuh itu adalah waktu yang penuh berkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan dapatnya kita berkah di dalam kesegeraan pada pagi hari. Di dalam hadis dari Sakhr bin Da'amah bin Wada'u bin Wada'ah Al-Ghamidi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkatilah bagi umatku di dalam kesegeraannya pada pagi-pagi hari. Secara aplikasinya, wa kana idza ba'atsa sariyatan aw jaysan ba'athahum fi awwal nahar. Nabi kalau seandainya mengutus tentara, maka beliau pagi-pagi subuh dia sudah utus, sudah berangkat. Wa kana sakhar, sahabat meriwayatkan hadis ini, tajiran, seorang tajir, seorang pedagang. Wa kana yab'atsu tijaratahu awwal nahar, beliau mengirim perdagangannya ini pada pagi-pagi subuh. Fa athra wa kathra malu, lalu dia menjadi kaya dan hartanya menjadi banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Jadi pagi-pagi kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita sudah bangun pagi. Sebelum subuh kita sudah siapkan. Subhanallah, kalau sebelum subuh sudah mandi, sudah siapkan semua, salat subuh berjamaah,